Beralih ke informasi lainnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memuntahkan guguran awan panas. Awan panas mengarah ke sisi tenggara dengan jarak luncur 4 km. Guguran awan panas terjadi dini hari tadi sekitar pukul 3:03 waktu Indonesia Barat. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat amplitudo maksimal awan panas guguran mencapai 22 mm selama 900 detik. Guguran awan panas Gunung Semeru terpantau mengarah ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan, Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang sejauh 4 km. Sementara tinggi kolom abu vulkanik mencapai 700 meter dan menyebar terbawa angin sehingga mengakibatkan hujan abu di wilayah kaki Gunung Semeru. Awan panas Gunung Semeru belum berdampak langsung terhadap aktivitas warga, namun petugas mengimbau warga untuk selalu waspada.